ini solusi-solusi yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Jadi bahwa posisi memberi jauh lebih baik ketimbang posisi menerima. Sehingga ketika Allah mensifati orang baik itu siapa? Allah mensifatinya sederhana. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang kepinginannya itu yang memberi. Itu dulu zaman Nabi, pas perang Khandaq, pas perang Tabuk, pas beberapa perang. Itu orang yang paling miskin pun turun. Sampai orang-orang munafik mencibir, innallaha ta'ala la ghaniyun an shadaqati hadza. Allah tidak butuh sedekah hanya satu kilo. Tapi coba efeknya dari sedekah satu kilo itu tadi, misalnya orang miskin yang perang 3.000, itu semuanya memakan uangnya sendiri setidaknya enggak jadi beban negara. Terus mentalnya itu patriotik. Dari mental patriotik itu ketemu Belanda kayak apa, mereka bisa makan apa saja. Mulai Ares Gedang, mulai apa saja, yang penting halal. Karena mentalnya dari awal heroik.